número 1, Nana. Nana happy sangat sebab impian Nana pun dah tercapai. So korang dekat luar sana tu janganlah cepat berputus asa sebab Nana pun dulu pernah join 2 kali untuk audition Cepat Star. Dengan tekad dan usaha, akhirnya Nana pun berjaya. Mami, Dato' Esi ni lah dia penyanyi yang bila dia cakap dia cengceng ni macam Kak Aisyah kita. Oh ya. Tapi bila nyanyi suara dia Transformers. Nana pak. Okey Nana, Nana, selamat datang ke Astro Nana. Macam mana pun kita buka pentas ni untuk yes. Nana. Ha. Buktikan awak yep. pernah di reject. Sekarang ini masanya untuk awak bangun dan buktikan mereka salah. Go. Cukup di sini perjalanan kita, menghukum diri, mendera hati ini terhimpit dengan suasana. Dibiarkan begitu saja. Assalamualaikum Nana. Assalam. Salam. Mami juga lahir daripada Bintang Kecil. Station TV yang anda berjaya tu. Astro 101, right? Ya, yeah, betul. Astro 101. Yes, oh, pandai. Baru ni nampak pandai. Alah, dan nak habis dah. Ya, dan nak habis baru nampak keluar. Okey. Nana. Mami rasa Nana ni ada juga kelebihan-kelebihan tersendiri di dalam vokal Nana. Cuma, yes. Pipit, pipit, pipit. Cuma sedikit saja, jelaskan low register. Ada part-part yang low register tak dengar. Suara Nana ni sebenarnya suara dia tajam.
Nanti banyak belajar untuk besarkan sikit suara tu supaya dia tak tajam, tumpulkan sikit. Baik. Dia sebenarnya boleh belajar, boleh belajar supaya tak tajam. Kalau tidak kita sakit telinga dengar. Wow. Tapi memang boleh diperkembangkan lagi. Alright. Tahu tak? Tahu tak? Nak dengar contoh yang terbaik. Nah, datang mau puan terima Mas Dayo lagu tadi ya, bagi one more time. Contoh mami? Dalam ha? Lagu apa ni? Dalam kekalutan. Yes, itu sampai. Betul ni mami cakap pitch dia tadi tu betul. Dalam kekalutan. Ani dah tak? Tak. Tadi yang tadi. Yang tadi. Menyesal aku pergi ulang. Tadi dah naik gaji, Ani potong balik gaji. Okeylah. Dato' AC ada apa-apa? Macam saya setuju dengan Mas cakap tadi, Mas Edwin cakap tadi, jangan terlampau sharp. Bila terlampau sharp, jangan jadi squeaky. Bila jadi squeaky, dia akan mencucuk telinga. Mencucuk telinga. Sebenarnya, you tak perlu sampai situ pun. Itu dah, you dah sampai dah key itu. Hanya you just overshoot that key. Itu yang menjadikan dia a bit pitchy a bit. Right? Yeah. Okay. Itu kena yang low register je kena betulkan. Yang terindah. Itu jangan ikut. Itu ajaran sesat. No. Dengar kita. Okay. Kita tengok berapa wow. Okay? Alright. 3, 2, 1. Come on, guys. Wow. 3, 2, 1. Yeah. 1 wow.